Fir, Fir, Fir. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk mengalahkan Fir. Bos, bos, jangan hancurkan dirimu karena keinginan untuk mengalahkan Fir, bos. Diam! Kau membeku atau tidak? Ada UFO yang datang. Ayo cepat, kita ke sana. Ayo cepat. Alien ini tidak sadarkan diri. Hah? Jenis berlian apa ini? Berlian ini memberikan tenaga pada pesawat ini. Ya, selama berlian ini ada padaku, kita bisa menggunakan bintang alien ini untuk pekerjaan kita. Aku akan gunakan ini untuk mengalahkan Fir. Bos. Alien ini sudah sadar sekarang. Kita harus bagaimana, bos? Apa yang harus kita lakukan? Kau bicara apa, Tibaktun? Halo, apa kau bisa mengerti bahasa kami, alien? Zazizuzezoza. Dia ini bicara apa? Zazizuzezo, bos. Dia bicara begitu. Aku juga tidak mengerti, bos. Pesawatku mengalami kecelakaan. Hei, di mana berlianku? Mana berlian saktiku? Berlian itu diambil oleh seseorang yang bernama Phil. Kami sudah melarang dia untuk mengembalikan berlian itu. Itu adalah milikmu, tapi dia tidak mau mendengarkan kami. Tanpa itu, pesawatku tidak bisa digunakan. Bagaimana aku bisa pulang lagi? Kau harus bisa mengalahkan Phil. Setelah kau mengalahkan dia, kau bisa mengambil berlianmu lagi. Fir adalah orang jahat dan berbahaya. Kau harus hati-hati terhadapnya. Di mana Fir berada? Aku akan bertarung melawannya. Kalian harus keluar sebentar. Aku ingin membuat rencana peperangan. Siapa kau dan apa urusanmu? Dia adalah Fir. Cepat kalahkan dia. Aku harus pergi dan membantu Fir. Baju robot anak, gunakan! Baju robot, digunakan. Apa yang kulakukan di sini? Oh, aku merasa lapar. Bintang ini indah sekali, aku akan mengambilnya dan membawanya pulang.
Imli, ini disebut alien bintang. Pasti ada pesawat luar angkasa di sekitar sini. Ayo, kita harus pergi dan mencari tahu di mana pesawatnya dan kenapa dia bertarung dengan Fir. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Fir. Aku akan menguasai seluruh dunia. Dan bintang alien ini akan menjadi sumber kekuatan. Nanti kalau ala better. Kalau lihat, itu dia pesawat luar angkasanya. Kita akan dapatkan informasi dengan masuk ke dalamnya. Imli, sekarang kita sudah dapatkan tenaga dari bintang ini. Ayo, cepat, dan kita bantu Fir. Imli, kakek, ada apa dengan kalian? Kami datang dengan kekuatan bintang. Ayo kita bertarung. Kalian datang mengambil kekuatan bintangku. Tapi tidak satu pun dari kalian yang akan bisa pergi. Kekuatanku hancur! Kita bertarung sejak tadi tanpa tahu apa alasannya. Kenapa kau menyerang kami? Kau ini alien dan bukan budak dari Mad Max. Kalau kau janji padaku tidak bertarung lagi, maka aku akan menyelamatkanmu. Kita bisa bicarakan dan menyelesaikan masalahmu itu. Bagaimana kau setuju padaku? Kalian manusia baik, kenapa kau mencuri berlian kekuatanku? Tolong kembalikan padaku agar aku bisa pergi. Pesawatku tidak bisa digunakan tanpa hal itu. Berlian kekuatan? Kekuatan berlian yang mana? Kekuatan berlian itu tidak ada pada kami. Kekuatan berlian berwarna hijau. Berlian yang kau ambil. Dan sekarang kau malah berani menyerangku. Tidak, tidak. Kami tidak pernah lakukan hal itu. Mad Max bilang padaku berlian itu ada padamu. Jadi ini alasannya kenapa kau menyerangku. Tapi Mad Max telah membohongimu. Aku tidak memegang berlian kekuatanmu itu. Aku yakin dia yang menyimpan berlian itu. Tapi sekarang aku tidak punya kekuatan lagi untuk melawan siapapun. Teman, aku akan ambil kembali berlian milikmu itu. Ayo kita sembunyikan pesawatnya di suatu tempat. Fir, lihat itu! Berlianku di sana! Ternyata itu perbuatan Mad Max! Kau benar sekali. Mad Max, kembalikan berlian dari alien bintang ini! Kerlap-kerlip bintangku, aku punya berlian dan kekuatan. Berada di atas langit. Sekarang kau akan terbang ke langit. Bawa aku bersamamu, bos. Yeah.
Aku ucapkan terima kasih banyak padamu. Aku minta maaf karena tadi telah bertarung denganmu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.